Permisi Mbak, ada apakah ini? Apakah lokasi aman? Aman. Baiklah, perkenalkan kami dari PMR Wira SMKN 50 Jakarta ingin menolong korban. Apakah diizinkan? Diizinkan. Kami telah menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan latex dan masker. Bagaimana mekanisme kejadian? Korban terjatuh saat lari. Apakah ada saksi? Ada. Ya, kami temukan korban berjenis kelamin perempuan dengan kesan umum trauma. Tolong penolong lain membantu saya untuk membuka jalur nafas dan hubungi bantuan. Baik, saya hubungi bantuan. Grupa ambulans ke nomor 118 untuk datang ke SMKN 28 Jakarta. Mbak respon. Mbak respon. Mbak respon. Mbak respon. Apa kalian mengalami perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak? 1, 2, 3, 4, 5. Saya lakukan pembukaan jalur nafas dengan angkat dagu, tekan dah. Saya ekspos pakaian korban beserta aksesoris korban, apa diizinkan? Diizinkan. Bagian anggota gerak atas sebelah kanan. Lengan atas, apakah mengalami perubahan untuk luka nyeri bengkak? Siku, apakah mengalami perubahan untuk luka nyeri bengkak beserta dislokasi? Lengan bawah, apakah mengalami perubahan untuk luka nyeri bengkak? Pergelangan tangan, apakah mengalami perubahan untuk luka nyeri bengkak beserta dislokasi? Punggung tangan, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Telapak tangan, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Jari-jari, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak beserta dislokasi? Saya cek bagian anggota gerak atas sebelah kiri. Lengan atas, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Siku, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak beserta dislokasi? Lengan bawah, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Ya, saya temukan luka pada tulang terbuka di lengan bawah yang akan kami tangani.
hidung mata apakah mengalami simetris? Rongga hidung apakah mengalami sumbatan berupa cairan atau benda padat? Rongga mulut apakah mengalami sumbatan berupa cairan atau benda padat? Rongga telinga apakah mengalami sumbatan berupa cairan atau benda padat? Bahu apakah mengalami bentuk luka nyeri bengkak? Tulang selangkang apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Rongga dada apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Perut memiliki 4 kuadran. Kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Saya cek anggota gerak atas. Lengan atas, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Siku, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak beserta dislokasi? Lengan bawah, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Ya, kami temukan patah tulang terbuka di lengan bawah yang telah kami tangani. Pergelangan tangan, apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Punggung tangan apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Telapak tangan apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Jari-jari tangan apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Saya cek sirkulasi korban selama 2 detik. 1, 2. Apakah sirkulasi korban normal? Normal. Pinggul apakah mengalami kreatinasi? Tungkai atas apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Lutut apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Tungkai bawah apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Pergelangan kaki apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Punggung kaki apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Telapak kaki apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Jari-jari kaki apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Saya cek sirkulasi korban selama 2 detik. 1, 2. Apakah sirkulasi korban normal? Normal. Saya cek anggota gerak bawah bagian sebelah kanan. Tungkai atas apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Lutut apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Tungkai bawah apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Pergelangan kaki apakah mengalami bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Punggung kaki apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Jari-jari kaki apakah mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Saya cek sirkulasi korban selama 2 detik. 1, 2. Apakah sirkulasi korban normal? Normal. Laporan selesai, pertolongan selesai. Pasien siap dirujuk ke rumah sakit tercepat.